Pak paruntennya ngiring amengan Bapak. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya di channel Akang R. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, kali ini saya sedang berada di Kampung Cilampuyang, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Bagaimana suasana di kampung ini? Mari kita gaskin, gaskin. Baik sahabat, ini kira-kira jam 11:30 ya kalau gak salah ini. Nuju memejehna panas. Dan di sini terdapat rumah tradisional ya sahabat, masya Allah. Suasananya sangat sejuk sekali. Dan di rumah ini sahabat di belakangnya terdapat pohon rambutan yang menyebabkan menjadi ademnya suasana. Dan ternyata ada gok-gok sahabat. Kita coba lihat ke belakang rumahnya seperti apa. Enten, wah, ternyata gak ada jalan sahabat. Gawir. Dan sebagian rumah sudah permanen sahabat. Masya Allah, masya Allah. Begitu tenangnya suasananya sahabat. Dan di belakang rumah ini sahabat pesawahan. Sekelilingnya masih terdapat pohon-pohon. Masya Allah. Kita lanjut coba ke bawah sahabat. Lagi memejehna panas sahabat. Masya Allah, rumah ini begitu tenang sahabat. Kita lanjut ke sebelah sini, sahabat. Wah, masya Allah. Terdapat di sini rumah yang sudah permanen dan view-nya itu menghadap pesawahan dan empang. Begitu-begitu sejuk sekali sahabat. Masya Allah. Kita lanjut ke sebelah sini. Wah, di sini terdapat saung ya sahabat. Wah, enakin sahabat ya mah. Sejuk, aduh. Masya Allah, masya Allah. Begitu sejuknya. Dan di bawah saung ini sahabat terdapat empang. Wah, masya Allah. Enakin ya mah.
Dan ternyata sahabat di situ ada istri saya yang katanya mau ikut. Ya udah, saya ajak aja daripada nanti nangis. Salah. Dan di situ terdapat si bapak sedang bertani. Dan di atas sini terdapat rumah yang terbuat dari GRC depannya, kan, tetapi belakangnya menggunakan anyaman bambu atau bilik. Alah, Pak Paruntennya ngiring amengan Bapak. Enakeun raoseun, aduh. Bade nanam naon Pak ieu teh? Bonteng. Oh, muhun. Subur cayana nya. Duh. Raoseun. Masya Allah, sahabat. Sepertinya itu bekas WC ya. Akan tetapi sudah dibongkar, sahabat. Begitu damainya suasananya, Masya Allah. Pulang, dan inilah pesawahan daripada Kampung Cilampuyang, sahabat. Sepertinya ini empang orang kaya ya sahabat, karena melihat dari bentuknya terbuat dari di tembok pinggir-pinggirnya. Sodagar kaya sedang di kampung, dan Masya Allah pemandangannya begitu tenang. Sepertinya ini kandang domba, sahabat. Akan tetapi sudah tidak ada dombanya. Mungkin sudah terjual atau disembelih. Kita lanjut ke sebelah sini, sahabat. Dan di sini terdapat rumah sahabat yang sudah bagus permanen, dan di situ ada si ibu kayaknya sedang memetik cabai rawit. Punten Bu, ngiring ameng. Wah, halamannya begitu sejuk sekali sahabat. Masya Allah. Kita lanjut ke sebelah sini sahabat. Barangkali ada janda desa gitu. Bit. Dan di sini hanya terdapat kebun pepohonan. Baik sahabat, dan di sini terdapat dua empang. Sepertinya ini jalan
sambungan untuk menyambung ke kampung itu. Saya belum tahu pasti itu namanya kampung apa, akan tetapi sepertinya rumah-rumahnya sudah permanen semua, sahabat. Dan kita tetap kembali ke kampung Cilampuyang. Kita gaskeun ke sebelah sini. Dan di sana terdapat paciringan, sahabat, atau WC. Masya Allah. Kita lanjut. Ah. Ah. Dan baiklah, sahabat. Kebanyakan di kampung Cilampuyang ini rumahnya itu sudah bagus-bagus, ya sahabat. Dan sepertinya ini rumah baru, ya, baru jadi. Teh ngiring amengan teh. Masya Allah. Baiklah, sahabat. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Semoga sahabat semua bisa terhibur. Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.